Ha, begitulah juga tuan-tuan, bila kita dapat lihat Tuhan, kita akan tengok. Kan dia saja. Aras dia, kursi dia. Kan, wasya kursi. Itu sama wati wahab. Yang kita baca yang kursi. Aras dia ada. Baik. Tetapi kebanyakan ahli ilmu mengartikan melihat zat Allah tanpa perumpamaan. Ha, jadi dia orang bahas lagi. Yang dikatakan melihat zat Allah, dia kata betul-betul. Fokus kepada Allah tak ada. Zat dia. Tak ada nak tengok ke kanan tadi. Kebesaran dia lain tadi. Jadi kita ambil satu perkataan. Ikrimah berkata, ketangkasan, kehebatan ahli syurga bagaikan seorang yang berumur 33 tahun dan perempuan pun sama. Ahli syurga dia punya ketangkasan dia, kesegakan dia. Ikrimah kata, Ikrimah ni dia ahli tafsir. Ayat Quran tu dia, dia antara orang yang bijak dan tafsir. Ini ilmu dia. Bukan dia tafsir kotak dia. Dia kata ahli syurga ni dia punya ketampanan dia, dia punya watak dia, gaya dia, kailan dia tahu semua. Dia kata semacam umur 33 tahun. Standard orang perempuan macam dia. Sedang tingginya 60 hasta. Tinggi. Tinggi. Tinggi 60 hasta. Satu hasta 5 kaki. Nanti satu hasta dia. Ini dua kalau satu hasta maknanya lebih kurang dua kaki lah kita tahu. Maknanya kalau 60 maknanya 100. Satu kaki lah lebih kurang. Ya, satu kaki. Jadi benda-benda ni tuan-tuan, kita satu sudut. Nah, kalau tak belajar, kita akan mikir suai. Ya benda, ya benda. Ada main ayam. Ya. Tapi kalau kita fikir dan kalau kita ikut panduan agama, terutama sekali yang saya sekali sebut wasirul fil ardi yang dalam Al-Quran kata jalan, berjalan tengok muka bumi ini. Bila kita berjalan baru kita nampak. Kalau dalam Quran sebut ataupun dalam kitab sebut itu maknanya tak mustahil. Nak kata betul dah sebab tak pernah tengok lagi satu apa satu kaki video muka muda. Tapi kenapa kita rasa boleh terima? Sebab kalau kita pergi di Jordan, Jordan tu sekarang ya, saya dah pergi dah tempat. Dia ada satu kubur Nabi Sulaiman. Dia punya badan dia tu 21 kaki tak sekarang. Tinggi dia. Dia punya apa ni kubur dia tu, kita tengok pada saiz kubur dia. Ah, jadi maknanya kalau begitu keadaan, maka kita rasa boleh terima. Ya dulu pun, kita dah ada dah manusia yang zaman dulu-dulu. Dia punya ketinggian dia 21 kaki. Itu kita tak tengok masalah lagi. Kita tengok zaman sekarang. Tengok orang ini ustaz. Masalah atau benda tinggi pada kita. Besar pada kita mana? Pergi negara lagi besar. Maknanya saiz manusia itu benda yang kalau ada yang menyatakan tinggi 100 kaki benda itu nasabah dan tidak mustahil. Setinggi Nabi Adam alaihissalam. Maknanya Nabi Adam saiznya 100 kaki. Muda-muda yang masih bersih halus tidak berjanggut. Maksudnya tak ada janggut. Sekarang nak simpan, simpan ada orang tanya. Janggut ni standard apa ni? Status dia, status janggut ni, dia sudah agama, hukum, duduk kat mana? Janggut ni dia, ya Imam Syafi'i bagi Imam Syafi'i, kita mazhab Syafi'i ni, dia punya status dia, cara dia sebenarnya. Tapi dalam mazhab yang lain, kembali ke Mali, apa tu, Hanafi, dia punya status dia wajib. Wajib. Sebab tu kalau kita tengok orang-orang yang bermazhab Hanafi, semua dia janggut. Dan kita yang nampak serabut. Kita tu rasa serabut. Pasal apa janggut ni maknanya jadi sunat ke apa? Ya pertama kita pun maknanya susah juga nak menerangkan dia. Kenapa ia dia sunat? Tapi itulah gambar kehebatan orang lelaki. Orang perempuan tu kalau tengok orang lelaki janggut,
kira suami aku ada janggu, ada kompor kan? Baik. Bola matanya bulat, bola matanya memakai 70 macam perhiasan yang berubah warnanya tiap-tiap jam. Perhiasan itu apa yang berubah? Dia kenal ini berubah-ubah 70 macam warna, maka dapat dapat melihat mukanya di muka istrinya. Demikian pula di dadanya, di betisnya, demikian pula istrinya dapat melihat wajahnya di wajah suami. Jadi oleh kerana kejadian kita itu lebih kepada kejadian sekolah itu lebih bersifat kepada kejadian daripada kawasan tanah yang daripada pada air dan cahaya benda ini. Jadi kena sabarlah tuan, isteri tengok kita, dia boleh tengok muka dia. Maknanya kita ni macam cermin. Cantik maknanya. Dan juga benda itu berlaku kerana pada diri kita itu ada perhiasan yang berkilau-kilau. Berkilau-kilau. Jadi perhiasan itu yang menyebabkan isteri tengok suami, dia boleh tengok muka dia bila tengok isteri dia. Isteri pun macam tu juga, tengok suami pun tengok muka dia sekali. Demikian pula isteri dapat melihat wajahnya di wajah suami, dada dan betisnya mereka tidak berludak dan tidak beringus. So, semua tak ada. Ya? Itu kawan-kawan tak ada. Lebih-lebih lagi yang lebih kotor maka lebih jauh. Pembaik besar kecil kau mengenakan. Itu istimewa maknanya yang berapa ini. Suasana dalam surga. Andaikan seorang wanita surga menunjukkan tapak tangannya dari langit, dan saya akan menerangi antara langit dan bumi. Kes tadi dalam riwayat lain dikatakan kalaulah satu orang wanita surga itu ditunjuk tapak tangannya. Dikata nescaya dikata akan teranglah antara langit dan bumi. Nah, rupa ditunjuk tapak tangan. Jadi kenapa ditunjuk tapak tangan? Dia tak sebut orang lain. Jadi sebab dalam agama ni tuan-tuan, perempuan punya dia punya apa ni kata orang attitude dia, dia punya perangai dia. Pandang tengok muka dengan tapak tangan. Muka dengan tapak tangan. Tengok situ tu dia dia ada berlaku. Dia punya sifat dan attitude perangai watak dia sebagai satu perempuan. Sebab itu maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dalam fikahnya menceritakan kalau nak pinang anak dara ke apa benda, tengok tapak tangan dengan muka dia. Dan ada satu lagi tempat iaitu dia kata cium diri. Macam mana tu? Baca hadis tu jumpa. Jadi orang ni ada ingat yang orang muda dia baca hadis tu jumpa tu bila cium leher dulu. Semua kahwin. Cium leher di sini, ini masuk dia. Maknanya di sini dia nak tahu orang perempuan ini bersih ke tak. Dia cium leher. Siapa yang cium? Yang cium ni ialah wakil kepada yang lelaki. Mana bila nak pergi jumpa kan biasalah. Orang lelaki. Bila nak kahwin, budak-budak lelaki. Jantar mak ayah dia kakak tu dia jumpa. Jadi bila jumpa tu jangan nak tengok budak saja. Nah, dah siap makan apa semua pergi rumah dia kan. Kalau boleh sebelum balik peluk mana-mananya. Peluk tu maknanya masa tu cuba dia bau dekat leher tu itu gambaran dia punya bersih tak bersih satu orang perempuan. Bukan budak lelaki pergi cium leher dia. Nah, ingat ramai orang cium leher sebelum kahwin tu sebab dia baca silap. Jadi kalau tengok tangan ni dia ada kata tapi tak ada lah saya nak cerita dalam masa yang terbatas ni. Tengok di muka dia semuanya ada tukar penyakit orang dia punya. Apa yang kita nak ada ke situ? Ya ini boleh lah saya cerita tapi kena bawa pisang ke. Wallahualam.